Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's play with The Ghoster. Ya, teman-teman, akhirnya malam ini yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya saya sudah kayak menginginkan berada di tempat ini, dan akhirnya kita berkesempatan berada di tempat ini, di salah satu villa angker yang banyak banget YouTuber-YouTuber udah datang ke sini. Nah, malam ini kita berkesempatan saking groginya gitu kan, karena di belakang sana kayak udah berkerumun juga sama kayak kita gitu kan. Tapi mungkin mereka udah terbiasa dengan adanya YouTuber-YouTuber kesini. Tentunya kali ini dan sekarang saya juga tidak sendirian, bahkan ada teman kita, salah satu YouTuber juga vlogger tentang misteri-misteri, akan menemani kita malam ini. Siapakah beliau? Nanti kita panggil beliau. Tapi yang pertama aku panggil seperti biasa Bu Aini. Wish. Hai. Halo guys. Guys. Sakit itu kena cincinnya. Banyak banget aksesoris di hari ini. Oh iya dong. Dukun ya, dukun. Iya, dengan tempat yang spesial ini ya. Oke. Yang kedua kita panggil Kanti Kimia. Tiu. Tiu, tiu. Halo. Halo. Halo Bandung. Iya. Keseran. Oke. Terus yang ketiga ada masih ada. Wadilah. Ibu mau kemana? Malam. Selain itu kita juga kedatangan salah satu teman lama kita yang sangat kita nantikan malam ini, yaitu siapa tim? Detika. Detika. Yuk. Detika para indigos. Detika para indigos masuk guys. Lu beli lila. Enggak, dia prepare dulu asik. Persiapan lama dia banget nih. Muatnya. Di sini aja. Gimana kabarnya Teh Detika? Alhamdulillah baik. Selama berbulan-bulan mengemban misi dari saya. Berhasil. Semangat ya malam ini. Jadi Dora mencari peta. Bukan Dora mencari fakta. Nah, ini kan kita udah lama gak ngonten ya. Iya. Ini baru pertama lagi ngonten bareng kita ya, gitu kan. Bulan ya. Adalah 2 bulan lah. Bulan gitu kan mengembang misi di luar sana. Sudah. Nah, sekarang udah siap kembali lagi gitu kan. Seperti apa nanti keseruannya kita lihat. Terus teman-teman, kita juga kedatangan bintang tamu lah, ibaratnya asik. Artis. Iya. Cowok loh. Ganteng dong. Ganteng banget. Udah terkenal banget juga ya. Artis Purwakarta. Artis Purwakarta, YouTuber Purwakarta. Dari mana? Suluk Malam. Suluk Malam namanya? Kang Deo. Ayo Kang Deo sini. Mana Kang Deo? Nah, iya. Mana nih? Ih, poek dah itu. Nah, wi. Gimana Kang Deo? Kabarnya? Vlogger ini yang sudah ternama ya. Bisa dibilang senior kita senior dong ini. Kita. Gimana Kang Deo? Ini kan baru pertama kali nih kita ya, bareng. Benar-benar pertama kali. Gimana setelah kenal sama tim The Ghoster? Berarti suatu penghormatan juga lah ya? Benar dong, karena gini, konten gua kan beda sama kalian nih. Tapi masih, niche-nya masih sama lah di misteri ya, di horror. Yeah. Cuman kalau gua vlog, kalau kalian kan bisa dibilang para indigo. Oh ya gitu? Kan? Ya kan, yang gua dengar gitu kan? Ya kan juga. Indigo dan bisa mengungkapkan suatu hal di lokasi. Ya, makanya gue pengen banget sih konten apa bareng sama kalian nih. Kesampaian dong sekarang. Alhamdulillah kesampaian. Alhamdulillah. Kita juga udah lama banget ya lihat-lihat YouTube. Anjir, kapan dong kita nih bisa akhirnya gitu kan malam ini berkesempatan juga dengan Kang Deo dari Suluk Malam. Jangan lupa teman-teman The Ghoster juga ya. Nanti lihat-lihat di ada di link bawahnya, nanti kita cantumin deskripsi linknya YouTube Kang Deo ini. Keren-keren loh, vlognya sendiri lagi. Kalau kita kan rempugan, mak-mak gitu. Ibu arisan ya? Ibu arisan, iya bener. Ibu arisan. Tapi gokil-gokil sih ibu arisan, tapi berani tuh. Jadi ini kan Kang Deo. Kang Deo pernah di sini ya? Pernah nge-vlog di sini? Kalau nge-vlog belum, tapi live streaming ya? Iya, live streaming. Lu gimana tuh di sini? Kalau di sini sih gua sama rekan aku, Mang Idit. Nanti dia bakal datang ke sini. Oke, siap. Nah,
jadi kalau yang boleh saya bercerita dikit nih tentang lokasi ini. Lokasi ini tuh dulunya bekas kayak gudang. Kayak gudang waktu pertama kali kesini, ini kan banyak sofa-sofa gitu, stereofon entah itu gudang apa ya. Tapi yang jelas yang gua dapat itu interaksinya di lantai dua ya. Iya. Karena berhubung ini ada berapa lantai ini kan? Tiga sampai ke atas tuh rooftop 4 lah. Nanti kita akan bagi tim juga. Seperti biasa, 2 tim. Nanti Kang Deo bakal ikut sama siapa, kita lihat nanti. Terus apakah Kang Deo mau kita uji nyalikan sesuai dengan tempat yang kita rekomendasikan nanti. Serius gitu, kan? Banget uji nyalik, bener. Kayaknya di belakang itu udah mulai ada beda. Nah, ini yang bikin beda. Kalau dulu, kalau gua ngeprok, gua sembarang langsung main aja. Nah, di sini yang bikin kena mental coy, karena ini kan para indigo, jadi udah bilang ini tadi di belakang ada sesuatu, jadi bikin gua ngedown juga sebenarnya. Gitu. Yaudah, nanti kita lihat aja nih, Kang Deo, apa yang kita dapat di sini, cerita apa, terus bisa interaksi dengan makhluk apa aja di sini. Kita lihat, kita mainkan guys. Choose. Oke, okay, let's play with the Ghostbuster. Kita ke bagian tim satu, tapi saya nggak sendirian ya, saya temen sama Betty. Coba Detik sini, Wadilah. Ini kurang lama ya muncul. Iya. harus kita ikat nggak biar dia nggak kabur lagi. Oke guys, kita sekarang tim satu ya. Ya. Gimana Wadilah? Mungkin pas tadi Wadilah masuk, nangkep aura apa atau mungkin rasa gimana gitu? Langsung auranya panas ya, tapi ada kayak apa ya, kayak ada sosok-sosok yang kelihatan sih, udah kelihatan kalau bakal ibu Deti. Deti gimana masakan apa? Kalau di sini sih baru apa ya, baru pertama kali datang ke sini. Tapi jadi, mungkin merasakan atau aura gimana pasien apa di sini tuh, karena saya pribadi udah mulai. Jadi di sini akan ada interaksi sosok wanita ya, sosok wanita yang ada di belakang bangunan ini. Ini udah dekat. Nggak tahu siapa itu. Teman satu ada yang masuk ya? Udah ada bekas. Tuh kan. Mau kemana sini? Yang di sini bukan? Sampurasun. Ya. Bisa menyebut nama? Namina saha? Pawaliannya tadi. Oh, silaturahmi biasa, silaturahmi. Hoyong terang situasi di dieu kumaha? Seueur hebat kalian bisa datang ke sini. Alhamdulillah, hatur nuhun. Kumaha di dieu seueur rencana? Banyak. Oh, banyak. Hebat. Sebelah mana tunjukkan? Kalian hebat bisa berani masuk ke sini. Iya. Oke, okay. Terima kasih. Bisa menyebut nama yang punya di sini tetap? Sudah lama sini. Ya, okay. Sendirian apa banyak di mana? Masih banyak. Oh, tunjukkan yang banyak di sebelah mana? Oh, sebelah situ. Kalau dari tetangga ke atas. Ada yang nakal tidak? Ngapain kesini? Silaturahmi. Ingin tahu, konon katanya di sini tempatnya
kita sebagai manusia hanya ingin melihat, ingin melihat yang di sini seperti apa, tempat yang tidak apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya apa kali di sini? Silaturahmi. Ingin tahu saja di sini tempatnya seperti apa, coba bisa dijelaskan? Kalau ada berantem ke tangga yang paling atas. Di sana. Kenapa? Ke atas di sana, iya, punya di sana penjaga, di sana penjaga, penguasa di sana. Oke. Seorang mbak apa gimana? Lihat lagi sendirian ke sana. Iya. Oke. Terima kasih infonya. Bisa keluar sendiri ya? Bisa keluar sendiri. Iya. Aku sih ini titik dari mbak. Oke. Ini kayaknya sosoknya mungkin seperti kayak makhluk, dibilang makhluk besar ya, tapi perempuan. Dia hanya bilang kenapa berada di sini gitu loh. Itu ada ya. dua yang masuk yang satu sosok wanita atau yang keluar, cuma yang keduanya dari mana asal sampurasun. Bukan toh nggak ganggu, bela. Iya saling saha. Bukan bela. Saling saya. Nah, iya saling saya. Awal ini. Campurasun. Abi hoyong peran di dia. Di dia. Di dia lebah. Nah, di dia. Nah dia si Ratu Rami, hoyong perang, situasi di dia kumaha? Situasi di dia kumaha? Tadi dia tinggal di kurang lah. Iya. Aku ya. Aku ntar yang diri ngaganggu, hoyong perang di mana? Tunjukkan di mana? Bisa diomongkan kalau ngomong itu di juru cuma ya, emang tadi kan pas masuk ya seperti kayak kunang-kunang tadi kan. Ya Allah banyak kan. Mungkin dulu deh untuk tim satu, aduh saya nggak kuat deh, terlalu banyak nih. Oke, mungkin untuk tim satu sampai di sini deh, kita lanjut tim dua ya. Oke, kita nggak kuat. Kita sekarang berada di tim 2 yang akan mengeksplor tim 2. Cuma kenapa kan dia kok kayak gue tadi ngeliat yang surprise banget, ngeliat yang tim pertama gitu kan gelagatnya udah aneh-aneh. Gak pernah gue ngeliat. Iya, biasanya kan kalau dia mencari penampakan-penampakan gitu kan, terus interaksinya belum terlihat gitu kan. Nanti kita lihat yang di atas, kita mau ke atas nih kan Beo, sekalian kita lihat-lihat nanti uji nyali kan Beo. Oh, nostalgia yang terakhir ya, bener ya, yang interaksi yang gua dapatin deh sosok di atas ya, sosok perempuan. Karena di atas juga kayak ada hitam tapi wah nanti kita lihat rondang kayak ngerakak-ngerakak di tembok gitu. Cicak kan? Bukan, jadi sosoknya kayak sosok hitam manusia gitu kan. Kayak wujudnya manusia cuma hitam, cuma dia bisa merasakan kayak Spider-Man gitu. Kita lihat terus, yuk. Yuk. Tunggu, saya ambil itu nya, tangganya. Tadi gua kayak ada yang coba kayak gini. Gini. Yes.
ada di atas satu. Nah, teman-teman sekarang sudah belum? Sudah. Teman-teman sekarang kita ada di atas. Kita juga di lantai 2 nih. Kita tadi udah lihat-lihat sekeliling sekitar gitu kan. Terus aku melihat di sana ada yang ngintip juga. Yang ngintip jelas banget. Terus kita lihat nanti di sini ada apa aja. Benar enggak sih kayak ada manusia hitam yang merangkapkan tempat di atas kita yang gue gitu. Gimana kamu ngerasain apa di sini? Tadi masih agak kayak ada yang riuh gitu. Wah, pegang gitu atas kan. Tadi nggak ngeliat ada yang nepuk. Beneran nggak? Serius. Waktu nge-vlog di sini nggak ada yang nepuk. Oh, cuma nanti ya. Soalnya gue tuh kalau ngobrol kesendiri dan sekarang. Bisa ngomong gak? Halo? Bisa ngomong? Halo? Assalamualaikum atau selamat malam? Kamu sebelik Jogo jengongi. Campur asut. You know ngerangkap di luar ya? Kenapa ngintip aja tadi? Nah, ngintip-ngintip aja. Iya, itu dia. Itu dia, iya. Bisa ngomong gak? Itu bisa ngomong? Itu nah, itu bisa ngomong? Itu dia, iya. Itu suami. Nah, lihat aku waktu ini.
Udah lama? Masih kenal aja ya. Nggak lupa memorinya. Mau ikut? Mau ikut sama Kang Deo? Ayo, ikut pulang. Kalau mau gua suka kalau kayak gitu. Mau ikut pulang? Mau ikut pulang, Cynthia. Tapi gua ngomong kebater loh. Serius, kok kayak gini kebater. Kenapa ngintip di sana? Liatin Kang Deo. Suka? Di sini banyak gak? Takut? Ada yang gede ya? Gede hitam? Di mana? Coba di mana? Di atas? Nanti kita ke atas, mau ikut? Kamu ikut? Aku. Kan kamu tinggalnya di atas. Iya, ada aku nih. Nanti kan kita ke atas, ketemu yang gede. Enggak, ini beda di dalam. Tapi kalau mau kamu ikut ke... apa? Hah? Terjun. Ya. Enggak, tapi berarti kalau kayak gitu kan susah. Ajak yang aneh-aneh. Ya. Seharusnya kamu diam aja, nikmati kita di sini, tapi jangan merusak akhlak manusia. Ya. Jangan di sini aja. Gua jadi gemetar, serius deh. Nanti aja pulangnya ikut ya. Kamu enggak ikutin saya paling suka. Tadi yang nepok-nepokan dia bukan? Nepokin dia bukan? Kamu yang nepok. Genit bener. Iya, genit. Kalau suka mah suka gitu dah. Gitu ya. Kamu kenapa ada di sini? Jawab dulu dong. Jawab dulu. Dia itu ngajak aku loncat. Iya, ngajak loncat. Gak boleh kayak gitu ya. Nanti dibilangin kayak kita mau. Ya, aku laporin. Dibilangnya mau. Dilaporin ya? Laporin, karena kamu sudah ini menyesatkan orang di sini untuk bunuh diri. Tapi jujur katanya rumornya juga kayak gitu. Oh, gitu? Ada di sini yang kejadian, tapi bukan bunuh diri, hilang. Oh, sama kamu diajak kamu? Oh iya, aku mau nanya nih. Mau nanya, pernah ada yang hilang nggak orang di sini, warga sini? Hah? Belum penting ya. Masih sanggup lah.
sambil. Ini baru. Aduh. Ini yang udah ini sih. Kok tadi emang makhluknya gini kan panjang apa gimana? Jadi sosoknya itu besar. Itu tidak terlalu tinggi juga, cuma emang lidahnya penjuru. Jadi kalau aku deskripsikan kayak apa ya, kayak tahu nggak yang di Bali itu kayak bukan yang cuma kayak yang gedenya itu saja, gitu. Kayaknya ogoh-ogoh kayak gitu. Nah itu benar seperti itu. Jadi itu emang yang di sini apa di lantai? Dia itu bisa kemana-mana sih, cuma tepatnya emang di atas. Cuma kayak apa ya? Dia lebih ke kayak menjaga juga sih di sini gitu kan. Emang karena ini kalau kita lihat masuk ke sini kan emang adanya kayak yang bisa dibilang hutan gitu kan. Di tengah-tengah. Iya. Gitu. Mungkin itu satu. Cukup sekian aja. Dua. Iya tim gua terakhir. Sampai lupa. Iya sampai lupa benar. Langsung kalau ini apa energinya langsung kayak panas gitu loh. Terus emang, kayak cetakan gitu. Kayak emang mereka itu kayak, wah ada yang bisa berinteraksi dengan kita gitu loh Kak Deo. Jadi kalau misalkan kayak saya membuka, terus mereka juga mendekat. Nanti kita lihat, kita cari spotnya Kak Deo mau kayak dunia lain. Dunia lain di mana? Kita cukupkan sekian dulu tim 2. Oke okay, Kak Deo, siap? Siap, yuk, go! Karena berhadapan dengan kalian dan apa yang gua tadi lihat sama kalian. Mudah-mudahan nanti bisa lihat dia. Jangan sampai dia bisa sih nanti lihat dari sini. Jangan yang sampai. Ya udah deh, kalian siap ya? Okay. Saya nyalain semuanya. Siap. Oke. Okay. Udah ada yang ini ya, ketawa ini ya? Iya, ikut ketawa dia. Tuh, gua lu udah ngasih sesuatu gak ya? Ih bikin gua jepen malam ini men. Beda-beda apa? Suasana beda gitu. Sedikit
panas di sini ya. Padahal yang kalian lihat teman-teman, bangunan ini emang ruangan terbuka. Dan gua enggak tahu kenapa nih. Panas banget ya. Dan sudah gua itu masih wanita ya, sosok perempuan yang mengenal gua pada saat gua nongkrong. Siapa tadi? Tangga menuju lantai 2. Jadi ada yang Noel kepala gua coy, sama halnya seperti yang pernah gua rasain nih. Kayaknya ini sosok perempuan yang berada di lantai 2 coy, yang katanya mengenal gua dan ngajak gua untuk menjatuhkan diri di bangunan lantai 3 nih. Gua ratu Dewi sedikit berat. Gue coba bertahan nih teman-teman. Assalamualaikum. Halo. Kita ada sekelebat di arah sebelah kiri, sebelah kanan dari kamera ya. Di belakang gua ini nggak tahu ada sesuatu. Nah, tapi di sini panas ya, area sini panas. Kepala gua lebih berat, kalau ke arah sini kepala gua berat jujur. Thank you.
gue gak bisa ngomong apa-apa nih kalau kesini aja. Enggak, gue lebih baik di sini nyelamatin diri gue sendiri ya. Kelihatan di kamera, nanti kita lihat aja ya. Wah, gua nggak tahu deh, pokoknya perasaan di belakang nggak mau lihat belakang. Terus nggak mau ke arah kiri kamera karena gua jaga jarak, kalau di sana tuh panas, makanya nggak berani ke sana deh. Mendingan sedikit minggir daripada ada apa-apa. Terus ada interaksi nggak tadi pas uji nyali? Kalau di sebelah kanan kamera gua ngelihat kayak yang jalan. Yang jalan terus kayaknya pelakunya tuh pelaku yang pas pada saat kita naik kita nggak nanti dua sama hanya masih boleh nyolek gitu ya. Tadi sih kayaknya ya pas kamu udah bilang soalnya di perkumpulan dia akan disetan gimana seru banget ya teman-teman ya. Seru banget. Gua sama The Ghoster itu seru banget karena beda banget ya penelusuran. Gue kan sendiri ngevlog, tapi kalau ada kalian tuh bikin ganggu suasana sebenarnya. Kalau bisa kan, kalau kalian ada, gue suruh ini di sini di lokasi ini lu ganggu suasana dulu. Wah, bikin gue dong, bikin ramai deh di lokasi ini. Tapi boleh dong nanti kapan-kapan kita masuk vlognya Kandeo juga ya enggak? Salah satu dari kita mungkin nanti salah satu, betul, ya. Salah satu untuk penelusuran ke dalam. Iya betul, biar tambah rame juga nah, kan? Siap. Kita ceritain ada ini gitu loh. Atau bukannya ya? Bisa. Oke teman-teman, jangan lupa juga nanti dilihat-lihat YouTube-nya Kandeo apa namanya kan? Suluk Malam ya. Nanti boleh dilihat, jangan lupa di subscribe juga, di like sama di komen juga YouTube-nya Kang Deo. Kebetulan ini sekarang ibu-ibu udah kelihatan lelah ya. Lelah, padahal pas Kang Deo ngomong disini biasa aja ya. Udah terlalu gitu kan, pas sekarang keterlaluan. Ya udah gitu aja kita tutup, jangan lupa apa sih? Like, comment, and subscribe. Let's play with The Ghoster! Bye!